Okay, guys. Gue akan review habis dapat paketan buat oleh-oleh pulang, ya. Yang pertama Hacklack. Ini dari Spau, ya. Bisa dilihat. Ini buat tetangga gue, cewek sih, dia anak kecil. Ini ukurannya 240, ya. Orisinil light purple. Kita buka ya. Emang kalau sepatu luar negeri gini, guys. Aigo cinta namu arum tuwo yo. Ini ada spau ya, Hacklack. Ini yang diburu anak-anak SMA, guys. Hacklack. Kalau biasa jadi ini mungkin lebih simpel ya, nggak pakai tali, dia pun agak lentur. Oke, buat tangga gue, Iza. Udah bungkus lagi ya, guys, biar kelihatan baru. Yang kedua punya gue, guys. Oke. Fashion like the boots. Oke. Tereng. Easy. Oke. Boots black peppers. Oke. Nah, kalian bisa lihat kan? Jadi di sini Izzy itu dia nggak punya lidah untuk sepatu ya. Emang Adidas dia bikin untuk gaya santai ya. Jalan lari juga boleh, tapi kalau mau sih, kalau gue buat fashion-fashion aja. Oke, ini sepatu gue, men. Ini nggak gue kasih tangga atau siapa. Soalnya bisa, don bisa, harus. Yang ketiga, baru datang, snacket. Di sini ada Nike, Adidas, Puma, Vans, Converse, Birkenstocks, Polo, and Reebok, ya. Oke, guys. Jadi di sini, gue belanja di All Shop. Cimarket namanya ya, All Shop di Korea ini. Di sini ada nama gue dan ini untuk tag B-nya. Tag B itu pengiriman ya. Ucek ke kantor pos. Belum gue buka, men. Bentar. Ini buat spesial my girl ya. Sarangi Nicole and Hagusipo. Sini ada surat des AW 5091 kok imun nama gue guys.
Adidas Neo. Okay, girl, you like this is Adidas the boots Neo. Buat spesial my precious. Gue nggak kasih tahu kalau gue beli ini buat dia. Soalnya dia bilang harganya mahal. Gue mau bikin surprise. Okay, ini Adidas Neo. Di sini ada tertera ya. AW5081 GFP kan. Nah, kalian bisa lihat Adidas Neo. Cuma itu aja. Di sini ada made in-nya, pembuatan dari mana? Vietnam. Ini dari Vietnam. Sebetulnya aku suka dari Indonesia sih. Tapi ini all shop, jadi nggak bisa pilih. Kalau di counternya aku pilih yang Indonesia. Lebih bagus pada Vietnam. Tapi ini nggak apa-apa sih. Oke, kita buka langsung ya. Dereng, dereng. Bossing. Cewek banget, guys. Di sini ada Adidas. 55 ini. Bisa. Oke, cipta sih. Comfort foot fitboard, footpad. Nih guys, di sini kalian bisa lihat ini ada Adidas ori ya, ada footpad. Iya, comfort footpad. Ini Adidas Neo. Tahu nggak harganya kalau di Hongkong sana berapa? $183. 1 jutaan men. Di sini ini lagi promo cuma 55. Lumayan sih, tapi kalau nggak butuh banget nggak usah beli dah, lebih baik gue beli yang lain aja. Oke, di sini ada Adidas. Anda bisa lihat ya, ini buat santai biasa. Agak sih Korea suka juga dengan white black ini ya. Tapi ini ukurannya gue ambil 235, soalnya di sini nggak ada ukuran berapa ya, 40, 20, apa 37, itu nggak ada sih, adanya 200 lebih, 235, 240, 250 gitu. Salah. Oke ya. Tuhnya pun masih pagi. Oke. Oke guys, ini peralatan gue. Buat di rumah ya. Sampai situ aja review dari paketan gue hari ini. Jangan lupa subscribe and you like kalau suka. Bye bye.